Dalam pandangan orang awam ya, bahkan mungkin kita sebagai mahasiswa, mungkin idealnya kalau dilihat kamus bahasa Indonesia atau lihat idealnya, mungkin dalam kepala kita startup itu adalah bisnis yang berbasis digital high class atau tingkat tinggi, padahal sebenarnya tidak semuanya. Inovasi digital itu hanya bentuk pengembangan dari startup awal yang kamu bangun dari kecil. Jadi saya lihat ada yang desain baju, ada yang desain aksesoris, itu sebenarnya cikal bakal dari startup. Jadi jangan harus berpikir, jangan sampai saya harus seperti Gojek atau Tokopedia, Traveloka, itu sebenarnya akumulasi experience dari awal-awal kecil seperti ini.